Baik lagi sama kayak Walk the Beatbox. Itu gampang. Oke, hai, gimana kabarnya? Boleh, di video kali ini gue bakal bikin tutorial beatbox lagi, alias beatbox itu gampang ya, tentang bagaimana caranya kalian memperdalam suara robot. Kemarin tuh pas tutorial kemarin banyak yang komen, satu yang bikin gue agak ini ya, wok, beatbox itu gak ada apa-apanya di mata mereka yang jago beatbox, tapi kalau di mata awam ya oke, lo boleh lah. Ya terus masalah lu apa? Di sini tugas gua cuman hanya ingin mengembangkan gimana beatbox itu bisa menyebar lagi di Indonesia kayak dulu, zaman-zaman gua masih jadi orang biasa ya. Gua juga sekarang orang biasa, cuman maksud gua sekarang kan gua bisa menyampaikan pesan gua kepada masyarakat sekitar yang suka beatbox. Makanya gua kontennya beatbox, dan gue harus ya terus beatbox walaupun ada sedikit refreshing kayak macam-macam. Dan kalian yang bilang, bang bosan beatbox mulu ya, bisa kalian ke channel lain nonton dulu. Kalau kalian kangen beatbox, baru ke beatbox lagi, gitu, simple aja. Okay, jadi di video kali ini gue bakal ngasih tips ke kalian gimana biar suara robot kalian tuh lebih dalam. Kan kalian udah tahu nih ya, suara robot itu kalau dalam kan bunyinya kayak kemarin gue pernah bahas di video sebelumnya tuh kayak suara robot gimana sih? Suara robot kan gini ya kan? Oh, pokoknya yang gitulah. Tapi gimana cara kalian bisa tebel dan bisa dalam? Itu sebenarnya kalian mesti mainin pipi kalian. Kayak coba gue gak pakai suara robot lah, kayak gini. Nah, kalau gue pakai suara robot gini. Jadi kalian ngembungin kayak angin tuh jangan dikeluarin semua, kayak bam 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 bam. Nah, itu jadi cempreng, tapi kalian pendem gitu loh, pendem. Tapi kalau kalian dari hidung, kalian nggak bisa slow gitu, kayak bisa sih slow, cuman gue nggak terlalu bisa kalau dari hidung ya, kayak nggak bisa gue bisa slow itu dari mulut. Jadi beda-beda sih beatboxer. Kalau ini gue pakai tips yang dari gue aja. Kalau pokoknya kalau cara slow ya slow mungkin ya, gimana serendah mungkin ada kayak. Nah ini gue bisa tapi nggak sampai panjang gitu ya, cuman dikit doang, tuh dikit doang. Kalau pakai mulut baru bisa lama, kayak bisa. Kalau gue nggak bisa kalau dari hidung gitu. Hai, jadi kalian cukup, kalau kalian yang belum bisa ya belajar terus, ditekan terus aja itu suara si deep throatnya. Sampai lumayan sakit lah, tapi jangan lupa minum air putih itu yang banyak ya, karena ya sakit lah, lumayan lah. Nah terus cara ngaplikasiin beat itu sebenarnya banyak sih. Kalau si deep throat ini kayak progresif ya, beatnya siapa? Beatnya Ritz One. Kan ada yang bilang gue kayak Kakashi ya kan?
beatboxer klon ya kan gitu, kayak gitu ya. Ya kalau Ripson tuh kayak yang move jebum bum Nah, itu tadi Ripswan. Kalau kalian mau main yang kayak agak trap dark gitu, ini trap bukan sih, masuknya kayak BR kayak jempung dadari udah ada pium dadari udah ada pum dadari pium dadari pum dadari pium dadari. Itu lain ya, deep throat plus lip oscillation. Ju ju pum dadari ju ju. Itu dia. Nah, kalau kayak trap, biasanya sih jarang sih pakai deep throat, paling kayak tumpuan lagi. Dorongan gitulah kayak beatnya Neolizer yang trap gini. Nah, itu buat tumpuan kayak gitulah, kayak dong dong ta 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 ta. Nah, itu kayak gitu, ngerti lah kalau kalian yang suka musik. Nah, abis itu ada lagi kayak sambil nyanyi sambil trompet, itu kayak Codfish yang Sail With Me. You sail with me, boom, 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 boom. Ya, gua nggak begitu bisa sampai sama banget sih, cuman kurang lebih kayak gitu. You sail with me, boom, 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 boom. Nah, kalian kadang-kadang suka ngerasa capek kan, kayak kalian bisa diselipin atau enggak, kalian bisa pakai lip bass kayak gua tadi. Ya bisa lah, nyari-nyari selak lah. Kalian mesti pinter-pinter cari selak buat bernafas, narik nafas atau enggak buang nafas, itu sih. Yang penting kalian mesti tahu tekniknya. Seberapa kalian keluar harus kalian pas sama kalian tarik. Jadi kalian tariknya pas, ya kalian buangnya juga mesti pas gitu. Kalau enggak, kalau kelebihan nanti kalian ngap, kalau kekurangan kalian bakal kurang nafas. Itu simple. Ya gue memang enggak pro banget, enggak jago, cuman gue ngerti lah teori-teorinya dan gue sedikit paham lah tentang beatbox. Ya jadi, hai, tantangan makan mungkin buat gue kalau kalian mau belajar deep throat. Itu jangan gorengan dulu, jangan nge-vape, buat yang nge-vape lumayan ganggu di liquidnya. Terus jangan makan makanan manis sih kalau gue ya. Gue ritual gue sebelum perform tuh pasti minum air anget 2 jam sebelum sama makan atau nggak minum permen yang asam-asam gitulah. Itu ritual gue sebelum perform kayak gitu. Nanti bakal gue bahas di next video. Mungkin kalian punya rekomend gue mau bahas apa lagi tentang beatbox, kalian bisa taruh aja di bawah ya, komen. Dan kalian juga saran dari gua, kalau mau apapun kalian mau belajar terus dapat bisa, itu kalian cukup dengan bunyiin terus aja. Kayak gua dulu di truk tuh bunyiin terus benar-benar sampai susah banget nih buat nelannya, susah itu pokoknya bunyiin. Oke, ya semoga tips dari gue cukup bermanfaat buat kalian. Walaupun channel gue udah alhamdulillah 450 ribu, tapi gue harus tetap konsisten dengan beatbox. Gue harus memberikan informasi-informasi kepada kalian. Semoga kalian suka. Walaupun ini kadang gak jelas, kadang juga ya sedikit pahamnya kalian, tapi kalau kalian kurang paham ya ditonton dari ulang dah ya. Juga kalian doain gue ya, semoga tahun depan gue bisa masuk ke ABC atau enggak ya ke manapun itu. Gue mau nyoba kayak nge-battle gitulah ya, tapi tag team ya, kalau sendiri kan ewok nggak jago gitu. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalian bisa komen di bawah nih ya, kalian rekomen apa terserah kalian. Kalian bisa like juga, kalau like nya bagus tuh pasti gue bakal bikin terus ya, minimal goceng lah. Dan kalian juga jangan lupa subscribe, yang belum subscribe jangan lupa follow Instagram gue di @rianandara ya. 440 ribu sama dengan 70 ribu kan agak jauh gitu kan, mesti dipush terus gitu sampai tower ya kan. Oke, sekian dulu video dari gua. And don't forget to keep sans on your attitude. Stay positive, don't too hard, and keep humble and ewok signing. Ayo. Thank you dan video-video ewok selanjutnya. That chance with me.
Bye.